nggak usah Mas, aku di sini aja nggak apa-apa. Aisyah, aku takut kalau sampai kamu pergi lagi gimana? Aisyah, jujur ya, aku sangat merasa kehilangan waktu kamu meninggalkan rumah ini. Mas Dimas, maafin aku ya Mas. Seharusnya aku nggak pergi dari rumah ini kecuali Mas Dimas yang minta. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi, Mas. Janji. Ya udah. Aku percaya sama kamu. Sekarang aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kantor dulu ya. Kalau kondisi kamu nggak lebih baik, kamu telepon aku. Nanti aku pulang, anterin kamu ke dokter. Atau apa? Sekarang aja aku antar kamu ke dokter. Kamu bisa berhasil. Ya udah. Aku berangkat ya. Sesuatu sama kamu. Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Sebaiknya aku nggak usah jawab pertanyaan Bianca. Aku nggak mau sakitin perasaan dia. Kenapa kamu nggak jawab, Mas? Apa karena kamu? Karena kamu udah mencintai Aisyah, jadi kamu nggak bisa jawab. Kamu nggak mau jawab karena kamu takut nyakitin perasaan aku, kan? ada di sini. Lagi main ya? Iya, Pak. Papa mau berangkat ke kantor dulu. Oke, jangan lupa oleh-olehnya ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Dadah, Papa. Ya. Oke. Dadah, Papa. Aisyah terus membayangi ingatan aku, manisnya kamu, kebaikan kamu, dan yang paling menyentuh hati aku adalah kesabaran dan ketabahan kamu. Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Apa memang aku sudah mencintai Aisyah?